Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu dan mengamati bahwa kondisi-kondisi sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah-sekolah Katolik Iwasa ini mengalami banyak tantangan yang tidak sedikit, termasuk tantangan berkaitan dengan meningkatkan jumlah siswa kita. Ada banyak alasan yang membuatnya. Namun dalam kesempatan ini saya mau mengatakan sesuatu berkaitan dengan pendidikan sekolah-sekolah Katolik. Terutama harapan saya. Saya mempunyai harapan bahwa sekolah-sekolah Katolik kita ke depan semakin memberi perhatian pada yang dinamakan kura personalis bagi anak didik kita dan juga bagi para guru dan karyawan kita. Mengapa demikian? Karena justru inilah yang banyak dinantikan oleh orang tua para murid. Sekolah itu menjadi menarik, menjadi incaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sana kalau mempunyai keunggulan atau mempunyai sesuatu yang khas. Dan kekhasan keunggulan lainnya adalah pendidikan karakter, pendidikan kepribadian. Saya sangat berharap bahwa sekolah-sekolah Katolik menjadi rumah bersama, di mana anak-anak bisa bertumbuh berkembang bersama-sama dan mendapatkan warisan nilai-nilai kasih Kristus, hingga akhirnya bisa menggerakkan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa menjadi agen-agen perubahan, bisa menyebabkan atau membawa pada transformasi masyarakat yang semakin baik. Itulah harapan saya. Tanpa itu semua, sekolah Katolik kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kita berjuang untuk memberi daya tarik, yakni dengan menampilkan keunggulan, kekhasan, yakni pura personalis, khususnya untuk anak didik kita. Semoga dengan cara ini kita bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkualitas, utuh, dan sekaligus seimbang, sehingga sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada masyarakat, berkenan kepada bangsa kita, Indonesia. Terima kasih.